Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat berikutnya adalah berasal dari sejarawan India, yaitu Nilakanta Sastri. Nilakanta Sastri menyatakan bahwa Shailendra yang berada di Jawa Tengah berasal dari India Selatan. Karena apa? Menurutnya, banyak orang India Selatan yang kemudian berpindah ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Shailendra. Nah, perlu diketahui bahwa memang kalau kita lihat fenomenanya, huruf Pallawa yang dipakai oleh raja-raja, baik itu di Kutai, kemudian juga di Tarumanegara, kemudian juga di Sriwijaya, itu menggunakan huruf Pallawa, termasuk ya tulisan yang dipakai pada prasasti Sojomerto. Ya, tapi ketika Nilakanta Sastri berbicara pada waktu itu, berpendapat belum ada prasasti Sojomerto. Jadi Sojomerto adalah prasasti yang ditemukan lebih belakangan, itu tahun sekitar tahun 1960-an ya, karena publikasi prasasti Sojomerto baru dilakukan oleh Bukhari pada tahun 1966. Jadi memang belum ada sumber yang jelas, belum ada penyebutan Dapunta Shailendra. Orang belum mengenal nama Dapunta Shailendra itu. Nah, memang kelihatannya masuk akal ya, Nilakanta Sastri mengatakan bahwa Shailendra itu berasal dari India Selatan, karena memang banyak orang India Selatan yang berpindah ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan menggunakan tulisan Pallawa sebagai tulisan yang dipakai di dalam prasasti-prasasti. Kemudian Nilakanta Sastri tidak cocok dengan pendapat Majumdar. Ya, jadi pendapat Majumdar ini terkait dengan ya meskipun dari Orisha itu ya, dari Orisha. Ya, jadi tidak cocoknya asal dari Shailendra ya, bukan dari Orisha tapi dari India Selatan. Sementara dia juga tidak cocok dengan pendapat Kudes ya, yang mengatakan bahwa Shailendra itu berasal dari Kamboja ya, karena di Kamboja ada istilahnya ada Gunung Raja juga yang disebut sebagai Parwata Raja, Gunung Raja gitu ya. Nah, ini menurut Nilakanta Sastri tidak tepat. Jadi memang menurutnya berasal dari India Selatan, bukan dari Orisha, bukan dari Kamboja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.